Hidup itu harus punya harapan, karena kalau tidak punya harapan, orang malah akan menjadi statis dan pesimis. Kalau orang menjadi statis dan pesimis, khawatir nanti terjerumus pada keputusasaan. Orang ketika dalam keputusasaan juga akan berimplikasi fatal. Makanya oleh Al-Qur'an diwanti-wanti, wala tai'asu mir rahmatillah. Jangan sampai orang berada pada titik di mana dia putus asa akan rahmat-rahmat Allah. Karena sejatinya anugerah Allah terus dipancarkan, dihamparkan di mana saja. Tinggal terus kitanya gigih berikhtiar dan berdoa.